Siang Bunda, siang semua ya. Kali ini saya mau berbagi resep urap kacang. Sebelum mulai jangan lupa di like dan subscribe. Baik, kita ke bahan dulu ya. Kita ada kacang panjang, sudah dipotong, sudah bersih. Ada toge, perlu lemu. Ada cabai sudah digoreng, potong sudah digoreng. Bawang putih, bawang merah sudah digoreng. Kelapa bakar Bunda ya, nanti diparut nih Bunda ya. Yuk kita mulai memasak. Terus pertama kita gini nih Bunda ya, rugenya ya, direndam air panas sebentar saja ya, tidak usah terlalu lama Bunda ya, cukup sebentar saja, cukup 5 detik saja ya. Ya, terus selanjutnya kita rebus kacang Bunda ya. Beri sedikit garam, kita tutup ya. Setelah matang kita tiriskan Bunda ya. Ya, kurang lebih rebusnya kurang lebih 10 menit. Proses selanjutnya kita parut kelapa bakar Bunda ya. Kita mulai memarut ya. Kita mulai memarut. Nah, sekarang sudah selesai semua Bunda ya. Kita proses mencampur ya. Ini ada kacangnya, toginya. Kita kasih, maaf tangannya udah bersih, bawang goreng, cabenya sudah digoreng udah ya, garam, kelapa, garam, sedikit pisin. Garam lagi. Supaya rata garamnya. Kita picin, kasih picin Bunda ya. Ini kelapa parut Bunda ya. Kelapa parut ini udah dibakar ya. Nah, sekarang kita campur. Maaf, tangannya sudah bersih ya. Yuk, kita campur dulu sampai rata. Nah, sudah tercampur seperti ini Bunda ya. Kita tambahkan jeruk lemon. Jeruk lemon. Satu jeruk lemon Bunda ya. Biar tambah aromanya sedap ya. Wow, seperti ini. Sudah tercampur. Aromanya sedap Bunda ya. Kinis-kinis. Terima kasih sudah mengikuti resep harian sederhana Mama Marga. Salam kinyis-kinyis.